Oke, Bray, kembali lagi di Ratu Ori Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Mitsubishi Expander Ultimate CVT 2022. Kita akan melakukan perjalanan dari Urip Sumoharjo, Yogyakarta. Ini kita akan menuju ke arah Ring Road. Waduh, ditutup bis. Gimana nih lewatnya nih? Nah, ini Pak Security sedang mencoba untuk mengatur. Ada tiga rombongan bis ini dari Sumex 97 PT Sumatra Express Era Sindo. Wow. Sambil kita cari jalan. Oh, akhirnya jalan juga. Oke, kita jalan. Kita buang kiri dulu biar nggak nekuk. Oke, hari Minggu sepi sekali. Sabuk pengaman lupa dipakai, jadi bunyi. Belok kanan ke Jalan Mangga. Satu kali lagi. Disuruh belok kanan di sini. Jalan Mangga. Nggak mau ah. Jalannya kok kecil sekali. Kita lewat yang normal saja. Ini karena Minggu pagi, jadi masih sepi sekali ya, Bre. Dan jalan ini satu arah. Gung Liwang Liwung. Ini kita cukup menempatkan posisi di tengahnya lajur kita ini, Bray. Itu ada bis Transjakarta, Trans Jogja. Kita lewat yang lurus. Boleh kali ya sini ya. Ini bis apa? Ini ya, Trans Jogja. Wah, suaranya merdu sekali. Iya. Ini ada Mall Galeria. Kadang saya kepedean lewat jalan kanan, gak taunya sana dua arah, itu agak ngagetin. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Cipitiro. Nah, di sini kita akan belok kanan, Bre. Yang depan sudah dua arah. Yang sini masih satu arah. Ya, ini ke arah UGM Kaliurang. Belok kanan ke jalan. Ada Wisma Hartono sebelah mana ya? Lupa. Oh, kanan masih hijau. Lanjut. Setelah 800 meter. Wisma Hartono itu yang itu kali ya. Jalan keluar pertama menuju jalan terbang. Wisma Hartono itu saya ingatnya dia kayak WTC di Surabaya. Pusatnya handphone. Menuju UGM nih jalan ini. Universitas Gajah Mada. Ya, diminta untuk ke kiri. Kiri. Nah, kalau ke kiri normalnya ambilnya agak ke kiri. Terus perhatikan samping, perhatikan tujuan. Nah, ini ada mobil abu-abu, kita ikutin. Karena kita mau ke kanan, maka normalnya ambil kanan. Kebetulan ada markanya kelihatan barusan.
kiri untuk paling kiri, yang tengah bisa lurus dan kiri, yang kanan ini untuk ke kanan. Nggak tahu bisa lurus atau tidak. Ini dia, mesinnya mati. Saya lupa untuk menonaktifkan mesin matinya ini. Ini kita tinggal goyang setir, sudah otomatis hidup, kita matikan. Memang lebih hemat BBM-nya, tapi AC-nya jadi hangat. Itu coket-coket. Ini KFC. Legend ini. Apa ini? Oh. Rese sekali dia. Itu kalau dari sini pagi ini kelihatan Gunung Merapi di Kaliurang sana. Ada agak kelihatan nggak di kamera? Wah, ini dulu apa ya kok saya lupa? Gedung yang sudah tidak terpakai sekarang. Ini ada Trans Jogja mau nyebrang, pasang hazard dulu biar belakang melambat. Karena belakang mobil kecil, artinya tidak bisa melihat kondisi depan. Kalau mobil tinggi bisa lihat depan secara luas. Gitu loh, Bray. Nih, sudah sampai di kawasan UGM. Kenapa dia menghindari speed trap? Mungkin karena speed trapnya terlalu tinggi, nggak nyaman. Dan saya juga pengalaman pakai mobil yang di depan ini lebih nendang bandingannya ketimbang versi all new. Gitu loh, Bray. Ya memang setiap generasi punya kelebihan dan kekurangan. Disuruh belok kiri, saya mau lurus aja ke arah ring road langsung. Ini jadi abu-abu apa? Ya, karena itu jalur rekomendasi. Belok kiri apa tadi? Kita lewat lurus saja. Iya. Ini lurusnya. Iya, ke abu-abu, nanti abu-abunya berubah jadi biru. Kita lihat. Berubah jadi biru. Setelah 300 meter di bundaran, terus lurus agar tetap di jalan. Nah, pindah jadi biru kan? Iya. Ini abu-abu di jalan nih. Iya, ini yang dikunci, dikembok. Ini ada Kim Farma. Mau beli? Itu K24, K24 ada. Kita mampir apotek dulu, Bray. Cek samping. Aman. Oke, sudah enggak ada yang di belakang. Kita minggir sini, Bray. Iya. Nah, ketika kita oper ke P, saya bikin otomatis rem parkirnya. Jadi hold-nya mati, rem parkir hidup. Oke, Bray, sudah selesai urusannya, kita lanjut berjalan. Setirnya masih belok. Ngertinya saat mundur itu kita masih kemana-mana setirnya. Oke, kita lanjut jalan. Lagi kan kita lewat di jalan yang selengang ini di Yogyakarta, karena semalam saja weekend ya, malam minggu itu padat sekali jalan. Oh iya, video ini dibuat di mana akhirnya
harga BBM sudah berubah. Berubah naik. Gimana pendapat pengguna kendaraan, tentunya penikmat Pertalite? Apa yang bisa Anda sampaikan? Tulis saja di kolom komentar, Bre. Lewat ring road. Diinfokan lewat ring road. Terus lurus lewat ATM BNI Indomaret Plus mengikuti jalan Jogja Ring Road Utara. Ring road. Ya, ini jalan baru ya, yang samping ini yang masuk terowongan. Berbelok sedikit ke kiri ke jalan Pajajaran, jalan Ring Road Utara. Belok sedikit ke mana? Oh, belok sedikit. Gunakan lajur manapun untuk berbelok sedikit ke kiri ke jalan Pajajaran, jalan Ring Road Utara. Terus di jalan Pajajaran. Oh iya. Sejauh 1 km. Ini kanan. Iya, nanti belok kanan. Kok tahu sih, Queen? Oke, saya akan pindah lajur kanan saja karena jalanan lengang. Yang kiri khawatir ada yang tiba-tiba masuk ke jalur cepat. Setelah 600 meter, belok kanan setelah Indakargo Monjali. Di sebelah kanan, ke jalan Monjali, jalan Paladang Tentara Pelajar. Ya, ini perempatan Monjali, Monumen Jogja kembali. Indakargo Monjali di sebelah kanan ke jalan Monjali, jalan Paladang Tentara Pelajar. Nah, ini sudah hijau kayaknya karena ada banyak orang berangkat dari sini. Wah, keren ya Sinar Jaya. Sesama bus Sinar Jaya dilarang saling mendahului. Wah, keterangan yang sangat mantap. Double decker, Bray. Sepertinya Mercedes ya. Kaget, yang ini tiba-tiba ke kiri, yang ini tiba-tiba ke kanan. Nggak taunya masih berangkat dong, padahal udah sen kiri. Nih, rombongan moge. Iya, Pak Polisi ya. Gunung Merapi semakin jelas terlihat, Bre. Tapi kita tidak ke arah sana. Hold, matikan saja karena kita tidak ada pemberhentian selain menuju penginapan berikutnya. Nah, ini orang nggak kasih tanda, tiba-tiba melambat aja. Itu waspada sekali. Kita tinggal sikap menghindar, Bray. Jadi kita perlu ilmu menghindar, defensive driving. Kalau dia berhenti, kita ikut berhenti, itu namanya pasrah driving. Nah, di sini ada Hotel Sultan ya, Bray. Hyatt. Wah, ini ada lapangan golfnya, Bray. Ini saya rasa, nah, punya gudang garam karena lihat dari gerbangnya, selalu gerbangnya seperti itu, merah tua dengan corak biru tua juga, khas sekali. Dimana-mana gudang garam ya, Bray. Mantap. Ingat-ingatnya Mercy Axor. Oke, kita akan belok kanan sini, Bray. Artinya nyebrang. Nah, ini. Oh, ada yang nyebrangin nanti, Pak Security. Itu balon. Balon nol. Nah,
Ah, ini The Alana Yogyakarta by Aston. Nah, ini kita mau putar balik. Kalau ada bundaran, kita wajib muteri bundaran dulu, Bray. Enggak muterin nih. Kita mau ke basement parkir langsung. Iya, yeah, ini hotel mau parkir. Parkirnya di mana, Bapak? Nah, karena mulai gelap, kita nyalakan lampu. Tinggal nyari mau parkir di mana. Oh, ini ada parkiran kosong. Sebelahnya mobil plat K, K Kudus. Oke. Buka kaca biar jelas. Oke, kita fokus kanan, dekatkan dengan pilar. Pilarnya udah mulai kita dekati, yang kiri otomatis sangat kelihatan. Kita balas supaya saya bisa buka pintu. Oke, masuk banget. Oke, sudah lurus sama depan, luruskan setirnya. Hey, tinggal lihat kamera. Kamera yang dilihat apaan, gak ada apa-apa. Sejajarin aja spion dengan spion tetangga. Sudah selesai. Oke, Bray, kurang lebih begitu saja, Bray. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.